يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita masuk ke pembahasan baru, yakni tentang adab membaca Al-Quran. Adab membaca Al-Quran. Adab yang pertama adalah mengikhlaskan niat untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayatnya Allah berfirman, Inna anzalna ilayka al-kitaba bilhaqqi fa'budillaha mukhlishan lahud-din ala lillahid-dinul khalis. Yang artinya sesungguhnya kami menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, maka sembahlah Allah dengan tulus ikhlas beragama kepadanya. Ala lillahid-dinul khalis. Ketahuilah, hanya milik Allah agama yang murni itu. Kemudian Rasulullah bersabda, Ana aghna asy-syuraka'i 'ani asy-syirki. Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah. Aku adalah zat yang paling tidak membutuhkan sekutu. Barang siapa yang mengerjakan amalan yang ia menyekutukanku dalam amalan itu dengan selainku, maka aku pun meninggalkannya dan meninggalkan sekutunya. Ya, dan meninggalkan sekutunya. Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau berkata, jangan, hendaknya jangan berniat dengannya untuk mendapatkan dunia, baik yang berupa harta benda, kepemimpinan, kewibawaan, keunggulan di antara kawan-kawan, pujian manusia ataupun yang semisalnya. Ya. Jadi kita baca Quran bukan untuk ini. Bukan untuk niatnya untuk mendapatkan dunia, bukan untuk juga apa? Sebagai pemimpin, ya. Belajar Quran supaya jadi presiden. Belajar Quran, baca Quran supaya jadi pemimpin, enggak ada, ya. Atau supaya jadi camat misalkan, atau dan seterusnya, ya. Atau supaya unggul di antara kawan-kawan, supaya lebih daripada yang lainnya, ya. Atau mendapat pujian manusia atau yang semisalnya, ini percuma, ini enggak dapat apa? Pahala dari Allah, sia-sia belaka. Kita baca Quran untuk Allah. Baik. Jadi perhatikan ikhwan, ini yang perlu antum perhatikan, dan halaman 13 antum bisa baca di rumah sendiri, ya, sebagai catatan. Yang kedua, adab baca Quran itu kita harus suci dari hadas besar dan hadas kecil, ya. Di bukan harus tapi apa? Dianjurkan. Dianjurkan kita harus suci dari hadas besar dan hadas kecil.
dari Muhajir bin Kunful, beliau berkata bahwasanya dia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam keadaan sedang buang air kecil. Kemudian dia mengucapkan salam kepada beliau, tetapi Rasulullah SAW tidak menjawabnya sampai selesai berwudu. Kemudian Rasul berkata, "Inni karihtu an azkurallah azza wa jalla illa ala tuhrin aw qala ala tahara." Ya. Sesungguhnya aku tidak suka menyebut nama Allah, yakni berzikir kepada Allah, melainkan dalam keadaan suci. Kata para ulama, jawab salam saja. Rasul enggak suka kalau belum suci. Ya. Apalagi baca apa? Al-Qur'an. Ini sebagaimana perkataan Syalbani rahimahullahu taala. Oleh karena itu, baca Qur'an bagian daripada zikir. Ya. Oleh karena itu, sebelum kita baca Qur'an, hendaknya kita apa? Bersuci. Kalau misalkan kita berhadas kecil, bersuci dengan wudu. Kalau berhadas besar, bersuci dengan mandi. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, di antara ada baca Quran, milih waktu dan tempat yang cocok. Milih waktu tempat yang cocok. Waktunya kapan yang paling cocok? Ya. Nah, di baca Quran dibolehkan kapanpun kita mau, kan? Tetapi ada waktu-waktu yang perlu diperhatikan. Lihat di sini. Waktu yang paling utama adalah ketika sholat, setelah selesai membaca Al-Fatihah, kemudian sepertiga malam terakhir, ya, kemudian membaca pada malam hari, kemudian waktu fajar, kemudian ketika subuh, kemudian di waktu-waktu siang, ya. Adapun tempat, sebaik-baik tempat di mana, ikhwan? Di masjid untuk laki-laki. Ya, begitu juga disukai baca Quran di tempat yang bersih, jauh dari hal-hal yang bisa mengutilawah. Sebaik-baik tempat membaca adalah masjid. Ya. Adalah masjid. Kemudian lihat ikhwan di halaman 16. Membaca di atas kendaraan boleh atau tidak? Boleh. Ya, boleh membaca di atas kendaraan ketika naik motor atau naik apa? Mobil, ya. Itu boleh. Asal jangan sampai hilang kewaspadaan. Ya. Lagi enak baca, enggak lihat depan, nabrak. Ya. Dan sampai seperti ini. Ya. Apa dasarnya? Lihat dari Abdullah bin Muwaffal radhiyallahu anhu, dia berkata. Jadi kata Abdullah bin Muwaffal, dia berkata, aku melihat Rasulullah SAW pada hari pembebasan kota Mekah. Di saat itu beliau membaca surat Al-Fath di atas tunggangannya. Ya. Kemudian yang keempat, menghadap kiblat. Jadi menghadap kiblat ini penting. Ya. Allah berfirman, "Fawali wajhaka syatral masjidil haram wa haitsuma kuntum fawalu wujuhakum syatra." Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Imam Nawawi berkata di kitab At-Tibyan, ya. Kata beliau, keadaan ini adalah keadaan yang paling sempurna. Jadi keadaan seorang baca Quran menghadap ke mana? Kiblat. Ini keadaan yang paling sempurna. Seorang qori yang baca Al-Quran dalam keadaan berdiri, bersandar pada tempat tidur, atau dalam keadaan yang lain memang dibolehkan serta mendapatkan pahala. Tetapi kedudukannya di bawah yang pertama, yakni di bawah seseorang yang menghadap kiblat. Ini perkataan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalati Al-Quran. Kemudian adab yang lain, adab yang keenam adalah siwakan, ya, bersiwak. Kalau misalkan kita punya rezeki, beli siwak, ya, kita bawa siwak, atau gosok gigi bisa, ya. Siwak ini ada faedahnya, sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Rasul, "As-siwaku matharatun lil-fam, marbatun lil-rab." Siwak itu pembersih mulut dan mendatangkan keriduan Rabb. Ya, selain membersihkan mulut kita,
kita mendapatkan keriduan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ingin mendapatkan ridha Allah, ya, di antaranya dengan cara bersiwak. Ya, bukan hanya untuk baca Quran saja bersiwak ini, tapi lebih ditekankan ketika mau baca Al-Qur'an. Ini adab ketika kita mau baca Al-Qur'an, siwakan. Dalam rangka mengagungkan Al-Qur'anul Karim. Ya. Kemudian yang keenam, membaca apa? Isti'adzah. Allah berfirman, "Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim." Artinya apabila engkau hendak membaca Al-Qur'an, mohonlah perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Ini ikhwani fillah, ya, wa akhwati fillah, adalah merupakan hal yang perlu kita perhatikan. Ketika mau baca Quran, kita baca isti'adzah. Kemudian membaca basmalah di awal surat. Baca basmalah di awal surat. Hadisnya dari Anas radhiyallahu an, pada suatu hari Rasulullah berada di tengah-tengah kita, lalu tiba-tiba beliau pingsan. Tidak lama kemudian beliau mengangkat kepala sambil tersenyum. Kami bertanya, kata Anas, ya, apa yang membuat engkau tertawa, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, unzilat alaiya anifan surah, tadi diturunkan kepadaku satu surat. Faqara'a, kemudian membaca bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainaka al-kautsar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar, inna shani'aka huwal abtar. Lihat, kata Rasul, tadi diturunkan kepadaku sebuah surat, lantas beliau membaca bismillahirrahmanirrahim, sungguh kami telah memberi Muhammad nikmat yang banyak, maka lakukanlah salat karena Rabbmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Kemudian yang ke-8, membaca dengan apa? Dengan tartil. Membaca dengan tartil. Ya. Jadi Quran ini bukan kayak koran atau baca kitab. Ada caranya. Baca dengan tartil. Dan tartil ini, ya, sebagian ulama menafsirkannya dengan mentajwidkan hurufnya. Nanti insya Allah program kita ini program bagaimana cara baca Quran dengan apa? Dengan bagus, sesuai dengan makhraj dan sifat dan bacaan yang benar. Ya. Lihat, Allah berfirman di surat Al-Muzammil ayat yang keempat, warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Quran dengan tartil. Dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Imam Tabrani ini bukan Tabrani tapi At-Tabari. Salah ketik ya. Nanti tulis Imam At-Tabari, bukan Tabrani. Tapi apa, Imam Tabari? Ya. Yeah. Salah ketik ya. Halaman 18 ya. Sekali lagi, bukan apa? Bukan Tabrani tapi At-Tabari. Ya. Yeah. Al-Imam At-Tabari berkata, ketika menjelaskan ayat tersebut, perjelaslah bacaan Al-Quran apabila kamu membacanya, dan perlahan-lahanlah dalam membacanya. Dan perlahan-lahanlah dalam apa? Membacanya. Ya, bisa dipahami insyaAllah. Baik. Nah. Subhanallah. Siapa yang ngantuk berarti? Ya? Baik. Lihat. Ummul Mukminin Hafsah radhiyallahu anha
radhiyallahu anha pernah menyifati qiraah Nabi SAW. Beliau berkata, kana yaqra'uha bis-surati fayurattiluha. Beliau membaca sebuah surat dan mentartilkannya. Jadi bacanya bukan baca gitu ya. Ada tartilnya. Ya. Nah ini. Jadi tidak boleh kita baca Quran itu apa? Terburu-buru, tergesa-gesa, tapi perlahan, perlahan-lahan. Lihat catatan ini penting. Tidak sedikit kaum muslimin yang baca Quran dengan isti'jal. Isti'jal artinya apa? Cepat, terburu-buru. Padahal banyak ulama salaf dari kalangan para sahabat dan generasi setelah mereka yang benci bacaan Al-Quran dengan cara demikian. Karena membaca secara isti'jal itu akan menghilangkan kebaikan yang paling besar dari tujuan diturunkannya, yaitu untuk ditadabburi dan diambil pelajaran. Ya, lihat ada sebuah kisah yang menarik. Lihat ikhwan, suatu ketika seorang mendatangi Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud sahabat Nabi SAW yang Rasulullah SAW perintahkan para sahabat untuk belajar Quran dari Abdullah bin Mas'ud. Ya. Orang itu berkata, aku membaca mufassal dalam satu rakaat. Aku membaca apa? Mufassal dalam satu rakaat. Mufassal itu dari surat Qaf sampai An-Nas. Dari surat Qaf sampai An-Nas. Ya, ada yang bawa mushaf? Ada enggak yang bawa Quran? Saya pinjam. Lihat mufassal itu dari surat Qaf. Surat Qaf ini lihat dari juz 26 ya, dari sini sampai surat An-Nas. Hah? Banyak enggak? Berapa juz ini? 26 akhir ya. 25 27 28 29 30. Berapa juz ini? 5 setengah ya, 4 juz lebih dikit. Iya, 4 juz lebih dikit. Ya. Orang ini datang ke Abdullah bin Mas'ud. Ana wahai Abdullah bin Mas'ud baca mufassal satu rakaat. Allahu Akbar, Allahu Al-Qur'an kan itu. Setelah Al-Fatihah. Ya. Padahal surat Qaf saja kalau antum baca itu sebagian kita udah dehem-dehem. Ini imamnya enggak berhenti-berhenti. Iya enggak? Hah? Lihat. Dari Qaf sampai apa? An-Nas. Eh? Iya. Luar biasa. Ya. Padahal satu surah saja kemarin Ustaz siapa? Di Bandar Lampung. Siapa Ustaz? Abu siapa? Abu Umar. Kan baca surat apa tadi malam? Al-Qiyamah. Ya kan, kan sudah termasuk kalau ukuran orang awam, ukuran orang Indonesia sudah panjang. Ya. Kalau ikhwan sudah terbiasa kita enak kan? Malah pendek kita enggak enak. Kan itu. Itu kalau di misalkan di masjid umum, itu kakinya sudah gini-gini barangkali. Ya. Sudah ini, ya. Nah, ini orang yang datang ke Abdullah bin Mas'ud baca dari surat Qaf sampai An-Nas. Berapa rakaat? Satu rakaat, 4 juz lebih. 4 juz lebih. Dia bangga. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Hazzan kahazzi asy'ari. In aqwaman yaqra'una al-Qur'an la yujawizu taraqiyahum. Walakin idza waqa'a fil qalbi farasakha fihi naf'a. Kata beliau, apakah anda membaca surat-surat itu dengan cepat seperti membaca syair? Sesungguhnya ada suatu kaum yang membaca Al-Quran itu tidak sampai melewati tenggorokan mereka. Jadi enggak sampai ke dalam hati.
Ya. Padahal jika Al-Quran ini sampai ke dalam hati dan menghunjam kuat, ya, maka dia akan memberikan manfaat. Ini yang diinginkan dari bacaan Quran kita. Harus sampai apa? Ke dalam hati. Supaya apa? Manfaat. Ya tidak? Apa manfaatnya baca Quran cepat-cepat tapi kalau enggak bermanfaat buat kita? Enggak ada pengaruhnya. Tidak ada pengaruhnya, cuma di mulut saja. Ya, ini, baca cepat. Ya. Jadi kita harus baca Quran sesuai dengan apa yang Allah firmankan. Waratilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Quran dengan tartil. Ini kata Allah. Tartil itu perlahan-lahan, perlahan-lahan. Jangan buru-buru, jangan cepat-cepat. Ya. Baik. Imam Mujahid. Mujahid ini siapa? Mujahid ini muridnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, seorang tabi'in. Ya, mantan budak. Masya Allah, mantan budak dulu. Ya, tapi Islam ini memuliakan budak. Ya, ketika berilmu, Masya Allah, jadi ulama. Ya. Dan Imam Mujahid ini pernah belajar Al-Quran kepada Abdullah bin Abbas dari Al-Fatihah sampai akhir. Ya. Cara belajarnya itu per ayat. Cara belajarnya per ayat. Dan kata beliau, setiap ayatnya saya berhenti dan bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud tentang maknanya. Per ayat baca cara belajarnya. Masya Allah ya. Luar biasa. Kemudian kata Imam Mujahid, ya, itu bukan sekali. Berapa kali? Tiga kali dia lakukan. Tiga kali. Kata beliau, aradtu Al-Quran ala Ibn Abbas salasa aradat, salasa marat. Saya belajar Quran di depan Abdullah bin Abbas tiga kali, dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Tiga kali. Ya. Kita Masya Allah ikhwan, banyak contoh. Kaum salaf semangat. Semangat. Makanya Islam itu betul-betul kuat. Ya. Kita berusaha untuk mencontoh. Kita berusaha untuk mencontoh. Ya. Kita masih banyak kelalaian. Masih banyak kekurangan. Kita masih malas. Ya. Jangankan satu Quran, satu surat saja barangkali kita belum selesai. Itu sebagian kita. Satu juz saja belum selesai-selesai. Ya kan? Lihat, satu Quran selesai dan pun tiga kali. Oleh karena itu harus kita butuh kesabaran. Lihat. Imam Mujahid rahimahullah pernah ditanya tentang dua orang. Ditanya tentang dua orang. Salah satunya membaca surat Al-Baqarah, sedangkan yang kedua membaca surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Lihat. Yang satu cuma baca Al-Baqarah saja. Satu membaca Al-Baqarah dan Ali Imran. Ya. Salatnya sama. Rukuknya sama, sujudnya sama, duduk keduanya sama. Selesainya sama. Selesai salatnya sama. Lihat. Ditanya siapakah di antara keduanya yang lebih utama? Siapa di antara kedua orang ini yang lebih utama? Kalau kita orang awam bilang, yaitu yang baca Al-Baqarah sama Ali Imran. Ya kan? Orang paling banyak dua, kilat lagi cepat selesai. Ya. Sama seperti penilaian sebagian kita, salat 23 rakaat, nanti ini tarawih nih. Ya. Berapa menit tuh? Hah? Hah? Sama dengan yang 11. Ya? Sama dengan yang 11. Bahkan biasanya lebih cepat. Sebagiannya baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin, gitu kan? Baca seperti itu. Kemudian habis waladdallin amin, Bismillahirrahmanirrahim. Nun, Allahu Akbar. Coba baca depan surat Al-Qalam misalnya. Nunnya saja, kemudian takbir. Ada seperti itu, dan itu ternyata. Betul cuma doang. Nun, Allahu Akbar. Apa itu nun? Hah? Ya,
Yasin, Allahu Akbar. Salamun qala min rabbir rahim amtazil yawma ayyuhal mujrimun. Allahu Akbar, satu ayat. Ya? Ayat itu. Oleh karena itu jangan aneh, 23 lebih cepat dari yang 11. Kata mereka ada tahunan tapi enggak cepat. Kata mereka seperti itu. Ya? Sudah tahunan, masa enggak cepat? Iya. Orang naik sepeda semakin lancar, semakin cepat. Ya, kalau yang masih belajar pelan-pelan, pelan-pelan. Itu kata mereka seperti itu. Dalilnya itu. Dalilnya. Coba lihat. Itu dalil yang dipakai. Bukan dalilnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu nyuruh orang sholat lagi. Ya kan? Hadis musik sholat. Ada orang sholat dua rakaat, kemudian datang ke Rasul salam, kata Rasul, irji, setelah jawab, irji fasholli fa innaka lam tusholli. Kembali lagi, sholat lagi, Anda belum sholat, kata Rasul. Anda belum sholat. Dikatakan belum sholat. Sampai tiga kali. Sampai orang itu berkata, wallazi ba'atsaka bil haqq, demi zat yang mengutus engkau dengan kebenaran, wahai Muhammad. Ma'afsinu ghaira hadza. Orang ini bilang, saya enggak bisa sholat kecuali seperti ini. Bukan disengaja. Kalau kita sebagian apa? Sengaja. Maling ini cepat-cepat. Ya? Nah itu. Kemudian diajarkan sama Rasul sholat yang benar. Orang yang sholat cepat, enggak ada tumak ninanya, itu belum dikatakan sholat, kata Rasul sholat senang. Tidak dikatakan sholat. Capek. Capeknya saja. Capeknya saja. Ya? Nah ini. Nah. Kejadian Imam Mujahid rahimahullah ditanya tentang dua orang. Ya Imam, ada dua orang, satu baca Al-Baqarah, satu baca Al-Baqarah dan Ali Imran, ruku, sujud, kuduknya sama, sholatnya selesainya sama. Ya. Apa jawaban dari Imam? Beliau menjawab, yang lebih utama adalah orang yang membaca surat Al-Baqarah. Lihat. Dari keduanya, yang lebih utama itu kata Imam yang baca surat Al-Baqarah saja. Imam Mujahid menjawab demikian, alasannya apa? Alasannya ini, apakah alasannya seperti orang awam beralasan naik sepeda? Nah, alasannya Quran, karena Quran adalah dalil. Kata dia, Allah berfirman, wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthi wa nazzalnahu tanzila. Kata Allah, Al-Qur'an itu kami turunkan berangsur-angsur. Lihat, agar engkau Muhammad membacakannya kepada manusia perlahan-lahan. Perlahan-lahan. Dan kami menurunkannya secara bertahap. Jadi baca Qur'an jangan terburu-buru. Ya. Jangan terburu-buru. Ini adab. Adab baca Quran, ya. Oleh karena itu kalau ada khataman semalam 30 juz, ini gimana ceritanya? Gak ada sahabat yang menghatamkan ada acara seperti itu, dikumpulkan dari malam selesai pagi 30 juz. Ini tidak tartil bacanya. Baik. Yang ke-9, di antara adab baca Quran adalah memperindah suara dan bacaan Al-Quran. Jadi suara dan bacaan kita diusahakan harus apa? Indah. Indah. Ya. Rasul bersabda, zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Hiasilah Al-Quran dengan suara-suara kalian. Dan Rasul berkata, laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an. Bukan golongan kami orang yang tidak melakukan Al-Quran. Nah, baik. Yang penting halaman 20 tentang melakukan Quran, ikhwan. Melakukan Al-Quran antara yang terpuji dan tercela. Harus tahu ini. Ikhwah salafi sunni harus tahu. Ya. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, untuk memutuskan pertentangan ini, yakni tentang masalah melakukan Quran, hendaknya dijelaskan bahwa lagu itu ada dua macam. Lagu Quran itu ada dua macam. Ini perlu kita perhatikan.
Yang pertama, lagu yang sesuai dengan tabiat manusia, tidak dibuat-buat, tidak ada latihannya, tidak ada melodi tangga lagu, ya. Jadi ngaji biasa sesuai dengan tabiatnya, mengalir begitu saja, ya. Lihat, yaitu tanpa dibuat-buat, tanpa latihan dan tanpa belajar. Bahkan jika seseorang dibiarkan bersama tabiatnya, dibiarkan lepas dan bebas, niscaya dengan sendirinya dia bisa melakukannya. Hal tersebut diperbolehkan, sekalipun orang itu membantu tabiat dan karakternya dengan menghias dan memperbagusnya. Seperti Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari, dia ngaji sesuai dengan tabiatnya, mengajar begitu saja, suaranya indah. Dan Rasulullah mendengarnya sampai Rasul berkata, sesungguhnya engkau diberi seruling keluarga Nabi Daud, seruling Daud, ya, saking indahnya. Ya, Rasulullah mendengarnya malam. Sampai Abu Musa al-Ash'ari berkata, kalau seandainya saya tahu engkau mendengar, wahai Rasulullah, lahabbartuhu laka tahbira, niscaya saya akan perindah lagi. Ya. Ini kata siapa? Kata Abu Musa al-Ash'ari. Ya. Jadi demikianlah yang dilakukan dengan dilakukan dan diperdengar oleh kaum salafus saleh, yaitu lagu yang terpuji yang berpengaruh baik terhadap pembacanya sendiri maupun pendengarnya. Dan kesinilah dalil-dalil tentang masalah ini diarahkan oleh para pembawanya. Ya. Jadi laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an, adalah lagu yang tidak dibuat-buat. Ya. Karena suara itu, suara indah itu pemberian Allah. Ya, rezeki yang Allah berikan, sama seperti ada orang yang kaya, ada yang miskin, ada orang yang ganteng, ada orang yang biasa saja, ada wanita yang cantik, ada yang biasa saja. Ini karunia Allah. Ya. Tapi yang dituntut adalah kita ketika membaca Quran, suaranya kita perbaiki. Ya. Suara kita perbaiki. Nah, lagu yang tidak diperbolehkan adalah lagu yang diperoleh dari usaha manusia. Lagu yang dibuat-buat. Lagu yang dibuat-buat, ya. Baik. Sebentar. Ya. Artinya apa? Artinya tidak sejalan dengan tabiat dan karakter diri. Bahkan tidak dapat terjadi kecuali dengan pembebanan diri, dibuat-buat, dan dengan cara latihan. Contohnya mempelajari berbagai macam lagu atau vokal dari beraneka macam melodi, yang sederhana maupun yang sulit, yang terdiri dari beberapa irama tertentu dan nada-nada yang diciptakan, yang hanya dapat dicapai dengan belajar dan berlatih. Inilah yang dibenci oleh para ulama salaf. Mereka mencelanya dan melarang membaca Al-Quran dengan cara demikian. Mereka juga mengingkari pelakunya. Ada kan di antara kita ngaji Al-Quran pakai melodi ini, ya tidak? Ya. Pertama pelan, kemudian kedua naik dikit, ketiga naik, keempat melengking tinggi, ah? Kemudian turun lagi, ya kan? Pertengahan lagi, naik lagi, ada tuh melodinya, ya? Ngambilnya dari nada Persia, ya, ya itu, ya, yang kayak tilawah-tilawah itu, ya, ini dibuat-buat dan kaum salaf membencinya. Dan ini juga menyusahkan kaum muslimin, ya, ini menyusahkan kaum muslimin. Ini yang perlu kita perhatikan, ya. Ya, kita ngaji murattal saja sudah. Ya, murattal. Ya. Enggak mesti bisa ini, bisa itu. Karena nyusahkan. Ya. Sampai baca ta'udnya aja dibuat-buat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Eh, lebih mantap. Ada yang parahnya ta'udnya dipanjangkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ta'udnya panjang sekali. Nah, jadi ada nadanya, ada aturannya. Itu ada
Itu kalau antum pelajari itu nada-nada itu diambil dari ada yang dari Persia, ada yang dari Padang Pasir, ada yang dari ini, dari itu. Enggak ada itu. Ya, enggak ada. Ya. Rasulullah ngajarkan Quran, kemudian para sahabat baca, baca biasa saja, baca sesuai dengan tabiatnya. Tabiatnya. Ya, ana paham karena dulu ana belajar itu. Belajar, tapi alhamdulillah pada lupa ya. Tapi untuk praktekannya sebenarnya bisa cuma nama lu. Ya, makanya tadi tahunya sebentar doang. Iya. Iya. Itu. Jadi ini yang perlu diperhatikan. Jadi lagu itu ada dua, ada yang tercela dan ada yang terpuji. Ada yang tercela dan ada yang terpuji. Adab yang ke-10, tadabbur, khusyuk dan menangis. Tadabbur, khusyuk dan menangis. Allah berfirman, Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Allah berfirman, Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka menghayati Al-Quran ataukah hati mereka sudah terkunci? Ya. Jadi baca Quran ini harus ditadaburi. Allah berfirman tentang sifat hamba-hambanya yang solih. Lihat, wa yakhiruna lil alqani yabkuna wa yaziduhum khushu'a. Dan mereka menyungkurkan wajah sambil menangis dan mereka bertambah khusyuk. Ini khusyuk ya, dengan kita baca Al-Quran. Dan ini juga contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam baca Quran atau mendengarkan Quran dengan khusyuk dan bisa menangis. Kalau bisa sambil menangis. Ya. Lihat. Ibnu Mas'ud pernah berkata, qala lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata padaku, "Iqra alayya al-Quran." Bacalah Al-Quran kepadaku. Qal Fakultu, saya berkata, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, Aqra'u 'alaika wa 'alaika unzil. Apakah aku bacakan Al-Quran kepada anda sedangkan Al-Quran ini turun kepada anda? Qal, Rasul menjawab, Inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Saya suka, aku suka mendengar Al-Quran dibaca dari selainku. Kemudian Abdullah bin Mas'ud berkata, faqara'tu 'alaihi suratan nisa. Maka aku membaca surat An-Nisa sampai pada ayat fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Ini surat An-Nisa ayat 41 ya. Sampai ayat ini. Kemudian Rasul berkata, hasbukal an. Cukup sekarang. Cukup wahai Abdullah bin Mas'ud. Faltafattu ilaihi, maka kata Abdullah bin Mas'ud, aku melihatnya. Fa idza 'ainahu tazrifan, ya, aku menoleh kepada Nabi, ternyata Nabi sedang apa? Menangis. Nabi menangis baca Quran atau mendengarkan Al-Quran, khusyuk, khusyuk baca Quran juga. Ya, ini adabnya. Jadi kalau kita baca Quran harus khusyuk. Ya, duduk di masjid setelah wudu, setelah sholat atau sebelum sholat wajib, setelah sholat ya, dan duduk kemudian mengharapkan pahala dari Allah, baca mulai dengan isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kemudian baca dengan basmalah, kemudian terus baca dengan khusyuk, apakah 15 menit atau setengah jam, habis itu boleh pulang ke rumah. Ya. Kemudian besoknya lanjutkan. Seperti itu juga. Besoknya lanjutkan sampai surat An-Nas. Selesai mulai lagi di Al-Fatihah. Begitu setiap hari kehidupan seorang muslim. Yakni membaca apa? Al-Quran.
membaca Al-Quran Al-Karim. Ya, dan ini salah satu fungsi diturunkannya Al-Quran. Ada waktu khusus buat Allah Subhanahu wa taala berzikir. Ya, dan ini seperti kaum salaf. Kaum salaf ada waktu untuk baca Al-Quran dan khusyuk. Khusyuk. Ya. Dan tempat yang enak Anda bisa cari di mana, apakah di rumah atau di masjid. Tetapi tadi yang bagus di mana? Di masjid, asal jangan ganggu orang sholat. Ya. Baik. Halaman 23 Anda bisa baca di rumah, ya. Halaman 24 tentang mengeraskan bacaan jika tidak mengganggu orang lain. Tentang mengeraskan bacaan jika tidak mengganggu orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma adzina Allahu li syai'in ma adzina li nabiyyin hassana as-sauta bil Qur'ani yajharu bihi." Hadis riwayat al-Imam Al-Bukhari. Kata Rasul, tidakkah Allah mendengarkan sesuatu seperti halnya mendengarkan Nabi yang bersuara indah dalam baca Al-Quran dengan dihajarkan? Bukan tidakkah, tidaklah. Salah ya, tidak, tidaklah. Tulis tidaklah. Sekali lagi. Tidaklah Allah mendengarkan sesuatu seperti halnya mendengarkan Nabi yang bersuara indah dalam membaca Al-Quran dengan dijaharkan. Apa arti dijaharkan? Dibaca dengan suara yang keras. Ya. Dalam riwayat yang lain beliau bersabda, Al-jahiru bil-Qur'ani kal-jahiri bis-sadaqah. Orang yang menjaharkan Al-Quran seperti menjaharkan sedekah. Wal musirru bil Quran kal musirri bis sadaqah. Orang yang membaca Quran dengan sir, dengan suara lirih, seperti orang yang bersedekah dengan sembunyi-sembunyi. Hadis ini bertentangan secara zahirnya, seakan-akan bertentangan. Hadis yang pertama, anjuran membaca Quran dengan suara jahar. Hadis yang kedua menjelaskan bahwa bacaan yang sir lebih utama dari bacaan yang jahar. Bacaan yang pelan lebih utama, bacaan yang lirih lebih utama dari bacaan yang keras. Karena apa? Sedekah dengan terang-terangan dengan sedekah sembunyi-sembunyi mana yang lebih utama? Sembunyi-sembunyi kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. In tubdu shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum, kata Allah. Ya, kata Allah, kalau menampakkan sedekah Anda itu bagus. Tapi kalau disembunyikan, sedekah ini sembunyi-sembunyi dan diberikan kepada orang fakir, itu lebih bagus. Ya, ini lebih baik. Nah, kan bertentangan tuh dua hadis ini. Kita lihat. Dua hadis di atas, ini penting sekali. Ya, karena buat Ramadan juga. Dua hadis di atas terlihat bertentangan. Yang pertama, anjuran membaca Al-Quran dengan jahar. Dan yang kedua, anjuran membaca Al-Quran dengan sir. Para ulama berusaha mengkompromikannya dengan menggabungkan matan keduanya, lalu mereka memberi penjelasan sebagai berikut. Lihat, jahar, yakni mengeraskan bacaan, ini lebih utama dengan syarat tidak mengganggu orang lain. Lihat, jahar baca dengan suara keras. Atau baca, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terus dengan suara yang apa? Yang keras, ini contoh saja, contoh, ya. Ini bagus kalau apa? Tidak mengganggu orang lain. Seperti orang yang sedang sholat. Kalau ada yang sholat baca seperti itu, terganggu enggak? Lagi enak-enak, waduh, gak bisa baca, kebelit-belit. Ya, apalagi kalau dengan suaranya enak kan?
Waduh, ngelangan. Akhirnya dengerin suara itu. Salatnya, bacanya enggak ini. Yang parah, kalau yang ngajinya suaranya falas, bacanya berantakan. Antum yang sedang ngeri tajwid, waduh, ini bacaannya berantakan so. Kan itu. Akhirnya lupa berapa rakaat dia salat. Ya? Nah ini. Ya. Yeah. Ini mengganggu orang yang salat enggak boleh. Ya? Yeah. Lihat, kemudian yang sedang tidur. Ini kata ulama. Ganggu orang yang sedang tidur boleh enggak? Enggak boleh. Apalagi jam 1 siang. Ya? Yeah. Orang lagi enak istirahat tidur siang kok ya? Tidur siang lagi istirahat, ada yang penat kan? Ibu-ibu habis pagian dia kerja ngurusin rumah, nyapu, ngepel, nyuci piring, nyuci baju, ya kan? Ngurusin anak, masak, pada zuhur habis sholat kan ngantuk tuh ibu-ibu tuh. Ngantuk. Ya? Juga ada bapak-bapak yang pada zuhur ngantuk. Ada sebagian saudara kita kaum muslimin di masjid, di musola, kumpulan pengajian, pakai mic suaranya keras, baca Al-Quran dengan keras, ya, what? Bisa tidur nggak? Aduh kasihan itu. Ini nggak boleh, ini nggak boleh. Saya pernah soalnya, saya pernah satu hari ngontrak ya di Jakarta dekat masjid. Ba'da zuhur, biasa setelah salat zuhur di masjid itu pulang, makan siang, duduk-duduk, mau istirahat sebentar, mau tiduran kan? Lagi enak-enak antuk, ya kan enakan siang kan? Apalagi ada angin sepoi-sepoi gitu. Mau istirahat, sebentar kan boleh istirahat. Ya enggak? Enggak boleh sama yang itu. Enggak bolehnya terganggu maksudnya. Ngaji yasinan keras-keras ya di musola, di masjid suaranya keras. Mending kalau bacaannya bagus. Wallah bacaannya berantakan, berantakan kuadrat ya, nggak bisa dinikmati ya. Waduh berantakan doa makhrajnya, panjang pendeknya berantakan sam, jadi nggak bisa tidur nih. Ini mengganggu nggak boleh. Padahal Al-Quran diturunkan sebagai rahmatan lil alamin, petunjuk, petunjuk buat manusia, ya, petunjuk buat manusia. Ini bukannya malah jadi petunjuk, malah jadi, iya, bumerang. Bukan salah Qurannya, salah siapanya, salah orangnya nggak ngerti adab, nggak ngerti apa, adab baca Quran. Ya, nanti kita lihat bagaimana catatan nih, penting. Lihat, kita baca catatan dulu. Lihat, baca catatan dulu. Allah menurunkan Al-Quran untuk dibaca, halaman 25 ya. Allah menurunkan Al-Quran untuk dibaca, ditadaburi, dan diamalkan sebagai rahmat bagi alam semesta. Ia diturunkan bukan untuk mengganggu manusia. Oleh karena itu, jangan sampai bacaan kita mengganggu manusia, apalagi membuat mereka lari dari Al-Quran dengan sebab kita tidak mengetahui adab qiraah. Ya? Saya nukil dari kitab Talbis Iblis, lihat. Imam Al-Jauzi rahimahullah berkata, iblis telah memperdaya suatu kaum dari kalangan para qori sehingga mereka membaca Al-Quran di menara masjid di malam hari dengan suara yang bersamaan lagi keras sebanyak satu atau dua juz. Waduh, satu atau dua juz bersamaan lagi kur, bacanya kur ya, bukan kurhedi, kur, kur, dan di menara. Ya, lihat. Dengan begitu mereka mengumpulkan dua kesalahan, yaitu mengganggu manusia dari tidurnya dan mengantarkan dirinya pada perbuatan riya. Na'udzubillah. Kan ngapain baca Quran di menara suaranya keras, untuk apa? Kan gitu. Bisa terjadi riya, walaupun kita gak nuduh riya kan, bisa. Dan suaranya bagus, indah. Ya, ini bukan amal kebaikan ini. Kata Ibnul Jauzi, ini apa? Talbis iblis. Ini tipu daya iblis. Ya, lihat para qori
Masya Allah, bacaannya Masya Allah, kemudian baca Qurannya itu enak, indah, makhrajnya Masya Allah, sifatnya Masya Allah. Tapi kalau gak ngerti adab, wallah jadi musibah. Jadi musibah buat manusia. Ya, harus tahu adab. Quran rahmatan lil alamin. Kita kembali ke halaman 24. Jahar lebih utama dengan syarat tidak mengganggu orang lain seperti orang yang sedang apa? Salat, sedang apa lagi? Tidur atau sedang beraktivitas lainnya. Hal ini karena menjahar memiliki beberapa faedah. Di antaranya bisa membangkitkan hati, lebih mudah konsentrasi, dapat mengusir kantuk sehingga menambah semangat dalam baca Al-Qur'an. Jadi antum kalau ada niatan jahar untuk mengusir kantuk supaya lebih semangat, ini enggak apa-apa dengan syarat tidak mengganggu manusia. Ya boleh kalau di Ramadan nih, di malam hari pakai mic sampai subuh. Ini enggak ada sunahnya itu. Ya. Tadarusannya pakai mic, ya. Kayaknya ramai di masjid, enggak tahu 1-2 doang. Ya. Oh, pakai mic. Kan itu. Orang mau tidur kan? Istirahat. Lelah, penat, siang puasa, kemudian ada yang cari kerja. Ya, ibu-ibu masak, siapkan dan seterusnya buat buka. Habis sholat terawih, mau istirahat, ini dipaksa untuk dengar, ya, iya kan dipaksa untuk dengar. Dia niatannya apa? Supaya didengarkan sama manusia pakai mic, kan itu? Diindah-indahkan suaranya padahal makhrajnya sama sifatnya jauh, bacaannya jauh dari bacaan yang lurus. Nah ini. Tapi jangan salah paham ya, bukan berarti gak boleh ngaji. Jadi orang yang gak suka itu berarti itu ngelarang ngaji. Kesimpulannya salah. Ya gak? Kesimpulannya salah. Sebagian ustaz bilang gak boleh kita baca sholawat yang dibuat-buat manusia. Kesimpulannya orang apa? Gak boleh baca sholawat. Ya, terus kesimpulan yang lain benci sama Rasul. Kesimpulan yang lain, waduh, nggak cinta sama Rasul. Ya, orang kadang-kadang nyimpulin itu, saya enak sendiri saja. Ya, maka itu perlu dijelaskan. Bukan ngelarang ngaji, tapi ngelarang ganggu manusia. Ini kata ulama kan demikian. Nah itu. Baik, kita lanjutkan. Sir, melirihkan bacaan lebih utama jika dikhawatirkan menjahar akan memunculkan sifat riya, mengganggu orang yang sedang sholat atau mengusik orang yang sedang tidur. Ya. Adapun dalil yang digunakan para ulama untuk menggabungkan dua hadis tersebut adalah riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri. Rasul bersabda, i'takafa Rasulullah bahwa dia berkata, maaf, i'takafa Rasulullah SAW di masjid, fasami'ahum yajharuna bil Qur'an, fakashafa sitra wa qala ala inna kullakum munajin rabbahu fala yu'ziyanna ba'dukum ba'da wala yarfa' ba'dukum ala ba'din fil qira'ah aw qala fis salah. Rasulullah SAW beri'tikaf di masjid, beliau mendengar mereka mengeraskan bacaan Al-Quran, lalu beliau membuka tabir seraya berkata, sesungguhnya setiap kalian sedang bermunajat kepada Rabb-nya, maka janganlah sebagian kalian mengganggu sebagian yang lain, dan janganlah sebagian kalian mengangkat suara dalam qiraah lebih dari yang lainnya, dalam riwayat dalam sholatnya. Jadi adab yang ke-11 itu boleh mengeraskan bacaan Al-Quran kalau tidak mengganggu orang lain. Ya. Yang ke-12. Adab yang ke-12. Jadi kita mesti mukadimah dulu kan. Ini penting. Mukadimah ini penting supaya kita bukan hanya bisa ngaji doang, tapi kita harus tahu adab. Harus tahu adab. Juga dari sisi akidah karena penting sekali.
orang yang hafal Quran, orang yang ngaji Quran itu harus manhaj dan akidahnya lurus. Ya, akidahnya harus lurus, manhajnya juga harus lurus. Hanya sekedar, jangan hanya sekedar bisa ngaji, hanya sekedar hafal, justru nanti jadi bumerang. Ya. Jadi harus tahu adab-adabnya dan seterusnya. Kita lihat halaman 26, adab yang ke-12. Mewaqafkan bacaan pada akhir ayat. Disunahkan bagi qori untuk waqaf, yakni berhenti pada setiap akhir ayat yang dibaca sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummu Salamah, ini hadisnya Ummu Salamah ya, radhiyallahu anha. Beliau berkata bahwa Rasulullah memutus qiraahnya, yakni membaca waqaf pada setiap akhir ayat. Beliau membaca alhamdulillahirabbil alamin, kemudian berhenti, terus membaca arrahmanir rahim, kemudian berhenti, kemudian maliki yaumiddin, kemudian berhenti. Ya. Jadi dalam riwayat lain Rasulullah membaca Al-Qur'an seayat demi seayat. Jadi ayatan ayatan. Baca Al-Qur'an itu seayat demi seayat. Anda contohkan baca Al-Fatihah misalkan. Ya. Bacanya alhamdulillah setelah basmalah ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi baca seayat alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Satu ayat demi satu ayat. Ya. Jadi itu yang utamanya. Ya. Tapi boleh kita gabung satu ayat ke dua ayat, tapi itu kurang utama. Apalagi kalau misalkan gabung surat Al-Fatihah satu nafas, ini enggak ada sunahnya, maka dibidahkan oleh ulama. Baca Al-Fatihah satu nafas. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Terus sampai waladdallin. Satu nafas ini enggak ada sunahnya. Ya. Yang lebih parah, orang yang baca cepat, baca Al-Fatihah digabung tapi enggak ngerti bacanya. Ya, enggak ngerti bagaimana cara ngwasal. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Betul enggak ini? Salah. Kemudian baca surat Qul huwallahu ahad Allahus samad. Inginnya lebih cepat, salatnya supaya cepat. Ini enggak dibenarkan. Sudah enggak nyuna, kemudian cara bacanya pun salah. Maksudnya kalau mau gabung alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki, seperti itu kan? Seperti itu. Ya. Yeah. Baik. Yang ke-13. Tidak membaca sewaktu mengantuk. Tidak membaca sewaktu mengantuk. Rasulullah bersabda, "Idza qama ahadukum min al-laili fasta'jama al-Qur'an 'ala lisanihi falam yadri ma yaqul falyattaji'." Kata Rasul. Apabila salah seorang di antara kalian bangun salat malam, kemudian tidak jelas bacaan Al-Qur'an dari mulutnya sehingga dia tidak mengetahui apa yang diucapkannya, maka hendaknya dia tidur. Dia tidur dulu. Karena apa? Alasannya, kata Nabi, "Idza na'isa ahadukum fi shalah falyarkud hatta yadhhab anhu an-naum, fa inna ahadakum idza shalla wa huwa na'is la'allahu yadhhab yastaghfir fa yasubbu nafsahu." Apabila salah seorang di antara kalian mengantuk dalam salat, maka tidurlah sampai hilang rasa kantuknya. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian apabila salat dalam keadaan mengantuk, maka bisa jadi dia ingin meminta ampun tetapi malah mencela dirinya sendiri, melaknat dirinya sendiri karena ngantuk. Kan ngomongnya ngaco, jadi bacaannya apa? Ngawur. Yang ke-14, adab yang terakhir dan kita habis itu istirahat ya, karena jadwalnya setengah 12 ya, istirahat dan seterusnya. Jadi dilanjutkan sore ya, nanti pada maghrib kajian umum ya. Jadi kalau kita ingin menyelesaikan buku ini berarti
ada kelanjutannya. Kelanjutan insyaallah. Ya. Harus sabar betul Pak. Barakallahu fi. Ya. Harus sabar. Dan juga kalau bisa ada buku kecilnya metode Syafi'i itu yang kecil supaya tajwidnya di situ prakteknya banyak. Ya. Yang tips punya antum enggak? Hah? Di Lampung sudah masuk ke sini enggak buku itu? Nah, itu kalau misalkan kedepannya bawa buku itu ya. Buku ya. Yang tipis sih, yang tipis. Nanti prakteknya di situ. Prakteknya di situ. Karena ana harapkan juga antum bisa ngajar. Ngajarnya enggak usah pakai buku ini. Buku ini bisa buku dimahnya pakai buku itu. Adapun nah ya. Ya. Anda pun ngajar di mana-mana pakai buku itu. Ya. Nah, itu nanti dari awal sampai akhir selesai sudah. Ya. Dan itu ajarkan kepada yang belum bisa. Insyaallah manfaatnya besar, pahalanya besar. Ya, bisa ngaji orang bisa ngaji karena itu masyaallah. Ya. Baik, kita masuk ke halaman 27 sujud tilawah ya. Adab baca Quran, sujud tilawah seusai membaca ayat sajadah. Rasulullah SAW bersabda tentang keutamaan sujud tilawah. Kata Rasul, "Idza qara'a ibnu Adam as-sajadata fasajada i'tazala asy-syaitan, i'tazala asy-syaitan yabki, yaqulu ya wailah." Wa fi riwayati Abi Quraib, "Ya waili. أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار." Apabila anak Adam membaca ayat sajdah lalu dia sujud, maka syaitan menyingkir sambil menangis seraya berkata, celakalah dia. Dalam riwayat Abu Quraid, syaitan berkata, celakalah aku. Anak Adam diperintah untuk sujud lalu dia sujud, maka baginya surga. Sedangkan aku diperintah untuk sujud tetapi aku enggan, maka bagiku neraka. Walayazubillah. Lihat, ini keutamaan sujud tilawah. Keutamaan sujud tilawah itu pertama, membuat setan nangis. Yang kedua, boleh mengharap surga. Orang yang sujud kepada Allah, baginya surga. Ini yang bilang siapa? Syaitan. Disampaikan oleh Nabi. Kata syaitan, dia sujud baginya surga. Sedangkan aku tidak mau sujud. Ketika diperintah untuk sujud kepada Nabi Adam, perintahnya atas nama Allah. Ya. Dan juga enggak mau taat sama Allah. Ini bagi iblis adalah neraka. Ya. Jadi kalau kita ingin membuat syaitan nangis, ketika membaca ayat sajdah, kita sujud. Ya, baru kita bikin syaitan nangis itu. Ya, tazala. Oh, ini kata Rasul. Iya kan? Dia kata Rasul, kalau anak Adam sujud, apabila anak Adam baca ayat sajdah, sujud, syaitan nyingkir dan nangis. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Luar biasa. Antum berhasil bikin syaitan nangis. Senang. Ya kan? Karena tiap hari kita bikin syaitan tertawa. Bikin syaitan senang. Ya enggak? Sering kita bikin syaitan senang. Ya? Coba contohnya apa bikin syaitan senang? Maksiat. Ya kan? Sehari-hari maksiat. Kita ngobrol sama teman, ngomongin orang. Fulan itu ya begini. Setan senang enggak? Senang. Ya. Kadang-kadang kita ngomongin orang itu baca doa dulu. Ya. Nah, itu. Mudah-mudahan kita enggak termasuk dia ya. Ya, seperti itu kadang-kadang. Nah, itu. Jadi sering kita ini bikin setan senang. Nah, ketika Ibnu Adam baca ayat sajadah kemudian sujud, setan nangis. Kemudian keutamaan sujud tilawah, maaf, itu menghantarkan orang masuk surga. Nah, ini
Bacaannya apa? Bacaannya adalah sajada wajhiyalladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Ini diantara apa? Bacaannya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ingin antum tahu sujud tilawah dengan sedikit lengkap, itu saya tulis di halaman sebentar. Halaman 581 pembahasan sujud tilawah. Assalamualaikum. Keutamaannya, kemudian jumlah sujud tilawah, kemudian jumlah sujud tilawah menurut 4 madhab, hukum sujud tilawah, bacaannya, cukup sampai situ. Ya? Yeah? Itu bisa antum baca di situ. Ya. Yeah. Terus juga pelajaran 23 halaman ke 593 antum bisa baca di rumah nanti. Kemudian juga fatwa-fatwa ulamanya antum baca tuh. Fatwa-fatwa keseharian yang suka ditanyakan oleh kaum muslimin. Itu fatwa-fatwa ulama turunkan di situ dari halaman 607. Fatwa para ulama seputar Al-Qur'an. Ini dibutuhkan oleh kita semua. Barangkali ada bertanya dan seterusnya, sering kan? Pertanyaan-pertanyaan ini muncul, jadi antum bisa memahaminya. Ya, yeah. Itu permasalahan-permasalahan yang sering kita jumpai di umat, ya, yeah. Itu ada di situ. Itu bisa dibaca. Terus ada juga hadis-hadis dhaif, hadis-hadis dhaif tentang bacaan Quran, akhi. Itu lihat di 601, betul. Di halaman 601, ya. Ada hadis-hadis bacaan-bacaan tentang Al-Qur'an tuh, ya. Itu enggak bisa diamalkan nah di sini. Seperti halaman 605. Lihat. Surat Al-Waqiah. Barang siapa membaca surat Al-Waqiah pada setiap malam, maka dia tidak akan ditimpa kemiskinan selama-lamanya. Jadi setiap malam baca surat Al-Waqiah. Ya. Ini hadisnya dhaif. Ya. Hadisnya dhaif. Enggak bisa dijadikan apa? Hujjah. Banyak hadis-hadis yang dhaif. Saya sengaja kumpulkan di sini supaya kita kaum muslimin itu mengamalkan yang sahih saja, yang dhaif dan yang maudhu jangan diamalkan. Penting sekali, karena buku-buku tajwid yang beredar di Indonesia itu dipenuhi dengan hadis-hadis dhaif dan amalan-amalan yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di belakangnya itu ada doa ini, doa itu yang tidak ada sunnahnya, doa ngapal Quran yang hadisnya itu dhaif. Ya. Kemudian baca-bacaan tertentu. Ini tidak ada keterangannya, ya. Oleh karena itu hanya sebagai penyempurna saja. Ya, penyempurna untuk kita, ya. Baik. Mungkin sampai sini ikhwan fillah, insyaallah ba'da asar kita lanjutkan, ya. Terus kita belajar tajwid yang benar, baca benar, kita ngerti juga ilmunya supaya kita ini hidupnya bermanfaat, ya. Tidak hanya sekedar makan minum aja di atas muka bumi ini. Belajar Al-Quran yang benar, bacaan yang benar, bagaimana dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Satu, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. 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 Hmm. Ya. Sajadahnya. Ya. Ya. Ketika saya amalkan
Betul. Iya. Ya. Al insyiqaq. Ya. Maksudnya tidak diamalkan si tilawahnya. Oh, enggak apa-apa. Iya. Si tilawah hukumnya sunnah. Tapi lebih baik Bapak amalkan saja, enggak apa-apa. Sekali-kali supaya orang tahu besoknya amalkan. Ya, supaya ada tambahan ilmu dan insyaallah pahalanya ke Bapak. Kalau orang jadi tahu kan itu. Kemudian orang ikuti, kalau ada sujud tilawah ikuti sunnahnya sujud, itu pahalanya mengalir terus insyaallah. Salat Isya. Iya, enggak apa-apa. Oh gitu, iya. Ah, iya. Oh, iya. Betul. Iya, enggak apa-apa, sosialisasikan dulu. Bapak misalkan ajarkan dulu, habis itu umat sudah paham praktek. Iya. Baik. Barakallahu fiik. Ada yang lain atau sudah? Banyak sekali. Ya, yang depan-depan dulu. Tiga, dua lagi ya. Bapak ini dulu, abis itu bapak itu. Silakan. Nanti pertanyaannya, Anda kumpulkan di malam saja. Gimana? Ya, karena belajar kan banyak. Nanti asar belajar lagi. Nanti malam kita kajian umum, boleh ditanyakan di situ. Ya kan? Lebih asik kan? Karena ini buat istirahat, kasihan yang mau istirahat kan? Ya, silakan. Iya. Yeah. Iya, sujud tilawahnya di akhir. Jadi gimana ayat terakhir itu? Wasjud waqtarib. Kita jadi imam atau jadi salat sendirian? Allahu Akbar, sujud. Ya, sujud, kemudian baca sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa syaqqa samahu wa basarahu bihaulihi. Allahu Akbar lagi, Allahu Akbar. Berdiri lagi. Ya, kemudian takbir Allahu Akbar untuk rukuk. Ya, itu. Tapi kalau misalkan berdiri lagi kemudian mau baca surat yang lain enggak apa-apa. Ya. Boleh surat yang lain, boleh. Boleh. Enggak harus nyambung. Ya. Boleh baca surat yang lain. Ya, takbir kalau jantung jadi imam, takbir supaya makmumnya tahu. Ini fatwanya Syekh bin Baz. Syekh bin Baz bilang ada takbirnya. Untuk sujudnya takbir, bangunnya takbir. Ini fatwanya Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala. Wallahu a'lam bishawab. Ana kurang paham. Ya. Langsung sujud. Allah alam. Ya, setahu ana ada takbirnya ya, karena waktu sholat itu kan. Iya. Karena ada fatwanya saya Abdul Aziz bin Baz. Kemudian hal ini juga dipraktekkan oleh para ulama ketika ngimamin di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, ketika hari Jumat sujud, baca takbir, sujud tilawah, baca takbir. Iya. Baik. Allah alam isa. Eh? Satu lagi. Fadal, Pak. Halaman berapa? 17. Iya. 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 Mm-hmm.
Iya betul. Iya. Membaca basmalah ini dianjurkan ketika kita membaca di awal surat, surat apapun, kecuali satu surat, yakni surat At-Taubah. Kecuali surat At-Taubah, baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Baik di dalam sholat ataupun sekali lagi di luar sholat. Tetapi masalahnya ada ikhtilaf di antara ulama tentang membaca basmalah di awal surat Al-Fatihah. Apakah disirkan atau dijaharkan? Ya, kalau pendapat yang kuat dari didasari dengan hadis Anas bin Malik, beliau mengatakan saya sholat di belakang Rasulullah, di belakang Abu Bakar, di belakang Umar dan Utsman, itu mereka memulai baca Al-Fatihah dengan mengeraskan alhamdulillahnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Berarti basmalahnya disirkan. Basmalah. Tetapi tetap dibaca. Karena menurut pendapat yang kuat, ya ada hadis Nabi SAW bahwa basmalah itu bagian dari surat Al-Fatihah. Basmalah bagian daripada surat Al-Fatihah. Ya. Membaca, mengeraskan. Betul. Betul. Ini Anda harus sampaikan ke kita semua, ikhwan fillah. Ana baca fatwanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya, di Majmu' Fatawa. Ketika kita atau salah satu di antara kita jadi imam di sebuah tempat yang di tempat itu belum paham sunnah, masih awam, ya. Kemudian kebiasaan di situ adalah membaca basmalah dengan jahr. Jadi kan membaca basmalah dengan keras, bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin, kan baca dengan keras kan. Nah, kita bisa disuruh jadi imam di situ, ada dua kemungkinan kan itu. Kalau kita baca alhamdulillah, itu kemungkinan besar makmumnya jadi ribut, pecah kan itu, dan menolak sunnah ini karena belum apa, belum paham. Maka kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, untuk menjaga hal ini, maka kita melakukan yang mafdul, yakni boleh kita baca basmalah dengan keras di situ. Boleh kita melakukan membaca basmalah dengan keras. Ya. Dan itu kan bukan larangan juga. Bukan sesuatu yang dilarang kita baca basmalah dengan suara yang keras di tempat itu. Karena untuk menjaga juga persatuan dengan kaum muslimin, juga supaya mereka menerima kan itu. Kemudian setelah kemudian hari atau setelah itu bisa kita ajarkan bahwa yang misalkan yang lebih kuat dari dua pendapat ini adalah pendapat yang mensirkan. Nah itu yang harus kita pahami, ya. Jadi ada hal-hal yang masalah kita mempraktekkan sunnah juga kita harus tahu ilmunya. Dan ini yang dinasihatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kita tahu siapa Syekhul Ibnu Taimiyah tentang kesunahannya. Dan seperti itu. Jadi inilah yang harus kita perhatikan, dan juga inilah yang bisa kita sampaikan di pagi hari ini sampai siang hari ini tentang mukaddimah dari kita belajar ilmu tajwid, ya. Mudah-mudahan manfaat, dan insyaallah kita akan lanjutkan kembali setelah sholat asar, ya. Insyaallah taala sampai malam, dan besok kita lanjutkan sekenanya, semampunya. Ya, yang penting kita belajar. Ya, terus belajar. Ya. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.